Selain dua tersangka, polisi juga tengah mendalami dugaan adanya korban lain. Berikut informasinya. Pemilik Early Steps Daycare Pekanbaru Riau yang melakban kaki dan menyumpal mulut balita yang dititipkan dengan plastik kini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Polisi kini telah menahan WF. Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan, polisi menetapkan satu tersangka lagi yang tak lain adalah karyawan daycare. Ya, kita juga sudah melakukan proses pemeriksaan lanjutan tersangka dan berkembang menjadi satu tersangka lagi. Jadi sekarang ini ada dua orang yang kita jadikan tersangka, Pak. Yaitu pemilik daycare, kemudian yang melakukan karyawan yang melakukan atas kekerasan terhadap anak tersebut. Saat ini korban berinisial F masih trauma atas penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Ibu korban juga menduga ada anak lain yang jadi korban setelah mendapat pesan-pesan dari beberapa orang usai curhat peristiwa yang menimpa anaknya di media sosial. Ibu korban pun berharap para tersangka diganjar dengan hukuman setimpal. Selesai kan dapat hukuman yang setimpal lah gitu. Soalnya DM-an dari Instagram saya itu udah banyak korban-korban yang speak up gitu loh. Jadi berarti bukanlah anak saya aja yang jadi korban. Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya setelah kasus ini. Daycare bisa ditutup dan pemilik daycare serta pelaku bisa mendapatkan hukuman. Kan lagi pasca pemulihan sih, Pak. Bisa dilihat anak saya kan setelah 2 bulan sama saya udah berkurang sih istilahnya nangis-nangisnya. Tapi dia kalau misalkan lihat saya ajak lewat ke depan daycare itu dia masih nangis satu kisah. Penganiayaan ini terungkap setelah ibu korban, Ayah Sofia, melihat video anaknya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pengasuh dan pemilik daycare. Kejadian penganiayaan itu direkam oleh 3 karyawan daycare tersebut. Dalam video itu, sang anak diikat di kursi bayi dengan lakban dan mulutnya disumpal dengan plastik. Menurut orang tua korban, anaknya tidak diberi makan dengan alasan pengasuh tak mau repot membersihkan anak saat buang air besar. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.